お休みです。あ、今日休みですね。え、休みです。ね、休みはい。じゃあ今日ちょっとまず、えっ、ー、と、宿題を見てみますね。宿題いるとかな、<laughs> これか。<laughs> 宿題は上大丈夫でした。ここは大丈夫でした。 De, koko koko dake, eto. No Koetoka, uh, nah, ichbang, ya. Nomor apa nih? Nomor, nomor lima. Nomor lima ya. Paling bawah ini. Nah, oh. Tamago oh, di sini adalah jawabannya dulu. Hai dan iye dulu. Uh, Jadi, kalau dia mada nah, berarti. Iye. Ye, Iye. Mada, Iye, mada, ye mada ie mada tabemasen. Ye mada tabemasen atau ie mada mada des. Ye mada des ya. Cuma kurang itu saja sedikit. Apakah dia hmm. itu haid nanti? Apakah dia ie nanti? Itu tolong ditambahkan nanti ya. Hai. Selebihnya oke okay des. Oke, sebelum masuk ke pelajaran kita hari ini melanjutkan yang kemarin, coba Sensei test dulu. Ba, ininya kosa katanya. kalau baru kemarin apa? Baru. Ana. baru. Ana. Atarasi. Atarasi lama. Atarasi. Kuno. Lama atau kuno? Anu kuno itu purui. Purui. Oke, kalau bagus untuk di sini ya selain Steki untuk di sini kita menggunakan I, 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 sama, yang satu, yoiですね. Yoi, Yoi. Yoi. Okay. Oke, okay, langsung saja kita coba uh, baca lagi sekali, tolong diikuti. Hansamuna. Hansamuna. Kirena. Kirena. Shizukana. Shizukana. Nigiakana. Nigiakana. Yumena. ユミな、シンセツナ。シンセツナ。いや。元気な、ゲンキナ。ゲンキナ。ヒマナ。ヒマナ。ベンリナ。ベンリナ。ステキナ。ステキナ。オキ。オキ。チサイ。チサイ。アタラシー。アタラシフルイ いい。いい。良い。良い。悪い。悪い。暑い。暑い。あ寒い。寒い。冷たい。冷たい。新しい、これずしい。難しい。優しい。優しい。高い。高い。安い。 安い低い。低い。面しい。面白しい。おいしい。おいしい。えっと、忙しい。忙しい。楽しい。楽しい。白い。白い。黒い。黒い。赤い。赤い。青い。青い。 サクラ山山町町食べ物食べ物クルマくるまところところりょうりょう勉強勉強生活生活お仕事 お仕事。どうどうどんなどんなどれどれとても。とてもあまり。あんまりそして。そして。が。が。お元気ですかお元気ですかそうですね。そうですね。 Oke, tolong terjemahkan ke bahasa Jepang, uh, panas. Samui. Dingin. Eh. Eh, panas samui. Panas eh, dulu ya, panas bukan samui, Atsui. maaf. Atsui. Oke, okay, dingin. Dingin samui. Samui. Lama, kuno. Ken at an. Um, Guru-guru. Oke. Okay. Terus uh, praktis. Benri. Benri, oke. Okay. Tidak praktis, tahukah? Tidak praktis. Lawannya Benri. Benri. Pernah dengar? Tidak. Fubeng, Fubeng. Oke, kalau tadi ini dulu. Fubeng. Ya. Fubeng. Fubeng, Silakan diterjemahkan ke bahasa Jepang lagi. Uh, Indonesia panas. Indonesia panas. Indonesia wa atsui desu. Oke. Okay. Kalau Indonesia uh, ramai kalau begitu? Indonesia wa nigiaka desu. Nigiaka desu. Indonesia tidak panas kalau begitu? Indonesia wa tidak pernah ini Jawa asli jare Hmm, bukan, dia kata sifat i cara merubah kemarin gimana? Oh, Indonesia wa atsui at ini ada di sini coba dilihat. Atsui kunai. Apa? Atsui kunai. Atsui kunai. Rumusnya gimana? Kalau mau negatifkan kata sifat i, rumusnya gimana kemarin? Masih ingat? rumusnya gunai uh, ya, ditambah sama eh atau atarasi ditambah sama gunai. Yang paling poin apa masalahnya di situ? Apa yang harus dilakukan di situ? Ini ada kok di sini toh. Sifat ini nya Nah ini paling penting I. ini I. jangan dilupakan. Ini rumusnya kalau ini lupa bingung lagi. Jadi Silahkan kalau dia kata sifat i, kalau ingin merubah ke bentuk negatif, hilangkan i-nya satu, terus ditambahkan kunai. Misalkan hmm. atarasi, hilangkan i-nya satu, masih sisa satu. Atarasi, apa jadinya? Kun, atarasi kunai. Atarasi kunai. Kalau atsui, kita ubah ke negatif menjadi? Atsu kunai. Atsu kunai, desu. Hai. Sudah kemarin. Ini juga sudah kemarin. Oke okay, Gunung Fuji tidak tinggi kalau begitu Gunung Fuji tidak tinggi. Fuji Sanwa mm -hmm. uh, tidak tinggi itu berarti rendah ya, An sam, sam uh, apa Yasui pakai Yasui rendah Anu apa higui kalau mahal tinggi? Tak takai. Takai jadinya kalau dirubah ke bentuk negatif tidak tinggi Fuji sanwa takai ja ya arimasen. Hmm, kata sifat i dah yo, kata sifat i. Oh, uh, Fuji sanwa takai kunai. Hmm, masih lupa ya. Coba di di pelanin ngomong. Takai itu di rumusnya adalah i ya dihilangkan. tambahkan Taka kunai. Takai kunai. Taka kunai. Taka kunai. taka kunai, Lengkapin sebab kalimatnya. Puji-san puji taka kunai Oke, okay. puji taka kunai des. Hai. Oke. Okay. Masakan Jepang tidak enak kalau begitu? Masakan Jepang, Jepang, Jepang itu. Nihon, anu, uh, riori. Masakan riori. Nihon riori wa, mm -hmm. ois... Oishikunai desu. Oke, okay, coba lengkapi lagi. Udah benar kalimatnya? Tolong diulangi lagi. Ni. Nihon ryori wa oishikunai desu. Oke, okay, Nihon ryori wa oishikunai desu. So desu ne. Oke. Okay. Sekarang mau nanya misalkan, apakah Yamada orangnya baik hati kalau begitu? Yamada-san wa. Mm -hmm. Yamada-san wa baik hati itu beran baik hati. Ini e, ada hati. di sini. Shinsetsu desu ka? Okay, Yamada-san wa shinsetsu desu ka? Oke, kalau dijawab gimana? Caranya menjawab? Hai, shinsetsu. Hai, shinsetsu desu. Hai, shinsetsu desu. Kalau tidak? Ie, iye Ie, shinsetsu desu. desnya diubah eh, ke bentuk negatif iye. jadi apa? Bukan desu lagi. Ie. Iye, sin ja arimasen. Iye, sin ja arimasen. Oke, okay. Yamada-san wa yasashi desu ka? Coba dijawab. Yasashi desu. Uh, hai, yasashi desu. So, hai, yasashi desu. Kalau misalkan tidak, uh, baik, gimana jadinya? Iye, yasashi ja arimasen. Yasashi itu, tolong diingat-ingat ya. I. Yasashi, oh ini kata sifat i.

Jadi tolong diingat karena dia juga udah jelas banget sih ya perbedaannya adalah kata sifat i itu pasti diakhir dengan huruf i ya. Kecuali pengecualian yang saya ajarkan kemarin ada tiga pengecualian dulu apa aja kemarin masih inget? Pengecualian? I you, may. you may. Hai. You you, you may. Kirei. Kirei. Karai. Hai. Ka, ka, karai. Benci. Ka. Benci. Itu kara itu bukan. Benci apa? Um, um mirip dengan kirei, apa kemarin? Masih ada catatannya? Ki? Kirei. Ki, kirei itu bersih, indah, rapi. Kalau benci? Hmm. Ki? Kirai, hai, kirai, Kira. ne. Kirai, Kira. kirai, kirai, kirei, kan mirip ya, kirei, kama ka, iya. apa, Kirai mirip Kira. ya, cuman diganti e sama a saja, kalau kirei itu ada e, kalau kirai itu ada a. Kirai, yume, sama kirei. Kira hai, coba Oke. ulang lagi sekali, satu, apa? Kirai, yume, kirei. Kirei, hai. Hmm, suaranya agak jauh ya? Iya. Mm -mm. Itu ini jauh ya? HP-nya ya? HP-nya enggak itu sih, dekat. Dekat. Oke. Okay. Oke, okay, nggak apa-apa. Uh, kita lanjut aja ke ini. Ke materi kita hari ini ya. Kita lanjut ya. Itu yang kemarin kan yang sudah kita bahas. Dan yang, ke yang untuk hari ini, kita akan belajar ketika... Kata sifat disambung dengan kata benda. Ya, di sini ada kata sifat, di sini ada kata benda. Misalkan buku yang buku baru, kata misalkan itu buku yang baru. Jadi di sini kata sifatnya dulu baru apa? Baru at atarasi, atarasi. Jadi, tambahkan baru buku. Baru atarasi hon. Atarasi, atarasi. hon buku yang baru itu tadi yang terjemahkan ya. Coba kita lihat dulu. Ini nanti. Di sini ada bisa kata sifat i, di sini ya, di sini bisa kata sifat i, bisa kata sifat na. Tetapi nanti ada perbedaan nanti cara penyampaiannya. Kita bahas dulu kata sifat i-nya, ya, kata sifat i plus kata benda. Di sini bisa ya, ta A. paham ya, di sini ya, berarti kata sifatnya duluan ya, kata sifatnya dulu, baru kata benda. Oke, bisa ya, dipahami ya. Oke, nah sekarang. Misalkan buku yang baru apa tadi buku yang baru. Atarasi Hong. Atara si Hong, oke. Okay. Uh, gunung yang tinggi. Takai Yama. Oke, okay. orang yang baik. Yasashi Hito. Yasashi Hito, orang yang menarik atau uh, menarik lah. Omosiroi Omo Hito. Omosiroi Hito, Coba kita lihat perubahannya benar atau tidak? Ya benar ya. Atarasi Hong takai yama jadi gunung yang tinggi. yasashii hito orang yang apa? orang yang baik hati. Orang yang baik, baik. ya. Omoshiroi hito. Kalau omoshiroi hito apa? Menyenangkan. 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 Omoshiroi hito. Orang yang menyenangkan. Orang yang menyenangkan atau menarik lah ya. Dia punya humoris itu jadi omoshiroi orang. Nah, terus Buku yang baru, terjemahannya ya. Gunung yang tinggi, terus orang yang baik hati, raya menarik. Nah, di sini mau di screenshot dulu? Sudah? 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 Kok kecil banget ya? Apa volume saya yang kecil ya? Ya, oke. Okay. Kalau buku yang lama atau buku tua, buku lama itu apa jadinya? Lama itu furui, ya furui. Jadinya? Furui hon. Furui hon, oke. Okay. Furui hon. Oke. Okay. Nanti kita latihan lagi ya. Coba saya saya hilangkan dulu ini. Kalau buku yang baru tadi apa? Buku yang baru. atarasi Gunung yang tinggi. Takayama. Oke, okay, orang yang orang baik hati, orang yang baik hati. Amasherai hito. Orang yang menarik. Orang yang menarik, menarik. Menarik. Eh, uh, amasherai Omusirohito menarik, ya menyenangkan sama menarik sama ya menyenangkan orang yang menyenangkan menarik, menarik. Hmm. kalau menyenangkan mungkin lebih ke tanoshi hito, ya kalau Omusirohito orang yang menarik lebih ke cenderung ke situ nih, oke okay. itu kalau dia kata sifat i ya ini kalau dia kata sifat i. Jadi kalau kata sifat i langsung saja ya. Kata sifat i plus kata benda. Tidak ada penambahan apa-apa di sini ya. Langsung saja. Kemudian kalau dia adalah kata sifat na. Bagaimana kalau kata sifat na? Kita lihat yang di halaman berikutnya. Kalau dia kata sifat na, jadi na-nya juga tidak dihilangkan. Jadi langsung saja kata sifat plus na, kata bendanya atau orangnya. Nanti ya maksudnya di sini ya. Jadi di sini tidak ada yang dihilangkan, langsung saja kata sifat nanya dulu plus kata benda. Bisa nggak contohnya kata sifatnya salah satunya apa sih kata sifat nanya? Nah itu kawaii, kawaii. kawaii. hansemu. Han 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 Hansa, bukan hansemu ya, hansamu. Hansamu. Hansa 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 Kalau Hansa orang yang ganteng? Hansamuna hito. Tadi saya jelasin tidak ada yang Hansamu hilang di sini. Hansamuna, Hansamuna hito. Hansamuna hito. Itu. Hansamuna hito. Kalau orang yang cantik atau anggun. Kirei. Ki kirei. kirei. Ta apa jadi? Kirei na, kirei na, hito. Kirei na, hito. Hai. Kirena na hito. So desu ne. Kalau dia orang yang baik hati atau ramah. Yasashi. eh bukan kita pakai sinsetsu, ramah. Shinsetsu, ramah. Sinset suna hito. Sinset suna hito. Ya kalau orang yang terkenal, orang yang terkenal. Yumena, Yumena hito. Yumena hito atau gunung yang terkenal, gunung yang terkenal. Yumena yama. Yumena yama. Hai, kalau uh, kota yang ramai, kota yang ramai, kota apa? Ramai apa? Maci. Kota apa? Ramai Nigiata. apa? Kota... Oke, okay, silakan. Nigiakana. Nigiakana. maci. Oke, okay, nigiakana. maci. Kalau tempat yang uh, sunyi, sepi, tempat yang sunyi atau sepi. Tempat apa? Tukuru. Tukuru. Okay, kata ini lu kata sifat dulu. Tukuruna. Hmm. Kata sifat dulu. Kata sifat eh, tempat yang sepi. Iya, sepi, sepi tempat. tempat gitu caranya ininya. Terjemahin ke bahasa Jepang. Sepi, sepi tempat. Itu. Ano, shizuka ya. Shizukana, shizukana ku shizuka ya, guru. Tempat, tempat tadi udah tokuru. benar, tempat. Hai, tokuru. Lagi sekali. Tokuru. Shizukana, ya, tokuru karena kecil ya suaranya ya emang kecil ini ngomongnya iya enggak hmm. sudah teriak masa pakai eh ini coba saya pakai yang Pakai lah teriak-teriak ntar orang sekampung dateng <laughs> pakai ini ganti yang ah coba diganti siapa tahu ganti. lebih bagus moshi masih Ya. T bagaimana sih? Sama? Ya, sudah nih. Amerika <gifat> <gifat> Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Tapi maaf kalau saya pakai suara agak keras ya karena tidak terdengar iya. semuanya ya. Oke, bukan saya lagi ini marah-marah ya bukan ya. <gifat> Biar jelas aja persis sih yang saya jelaskan gitu. Jadi benar ya, sinsetuna hito. Sisu karena Basio atau Tokoro ini bisa ya. Tokoro itu sama Basio itu sama tempat ya. Terus gunung oh. yang indah Kirena, Yama. Terus tempat oh. yang ramai dalam artian uh, nilai positif ya ramainya ya. Nigia karena Maci. Sampai di sini ada bayangan ya. Kalau dia kata sifat langsung juga tidak ada penambahan apa apa, tidak ada pengurangan kata sifat plus benda. Terus kalau dia kata sifatnya juga sama, tidak ada pengurangan apa apa, nanya juga tidak hilang. Kata sifat na, kata benda atau orang. Bisa ya dipaham dari sini ya. Yeah. Oke, okay, kalau ini kan baru saja tambah-tambahin aja nih yang di sini. Sekarang yang sudah, kalau kita jadiin satu udah kayak gini dia. Sinse tuna hito. Tolong dibaca. Sinse tuna hito. Sinse <tang> tuna hito. Ini? Sinse tuna basu. Ini bukan sinse sudah ya? Shizuka. Shizuka. Okay. Shizukana basu. Oke. Okay. Kireina Yama. Kireina Yama. Terus? kana Machi. karena Machi. Hai. Ya, segiwa wa kore. Ini artinya ya, orang yang baik, tempat baik. yang sunyi. Jadi intinya sih ada yang yang gini sih sebenarnya dia. Gunung yang indah, kota yang ramai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Hmm, enggak, enggak, enggak. Cukup. Oke, okay, tapi nanti kalau praktek pasti hilang lagi ya. Kalau sini mungkin sudah cukup. Yeah, yeah, yeah. <laughs> tapi yeah. kita coba aja masuk ke halaman berikutnya. Nah di berikutnya ini kita mungkin akan mencoba membuat contoh kalimat. Misalkan uh, Yamada adalah orang yang baik. Kalau begitu Yamada adalah orang yang baik. Pola kalimatnya sama. Tuh banyak. Yamada adalah orang yang baik di start dari Yamada san dulu. Iya, hmm. an de, hmm. desi gak buat kalimat ini. Iya, maka saya. Oh. Iya. <laughs> desi tunggu tulisan ini tak pikir. Oh, uh, enggak, enggak enggak, saya sengaja sembunyiin dulu. Iya Yamada Yamada orang yang baik berarti Yamada san eh Yama Yamada. Benar, ya. benar. Terus benar-benar Yamada Sanwa. Heeh. Hmm. Itu baik. Itu tadi pakai cetsu, ya. Madasana cincetsuna hito des. Oke, okay. orang okay. okay. lagi sekali udah bener, ya. Madasana cincetsuna hito des. Oke, ya. Madasana cincetsuna hito des. Oke, gunung Fuji adalah gunung yang tinggi, gunung Fuji, gunung yang tinggi. Kalau gitu, deh. gunung Fuji, gunung yang tinggi, Fuji Sanwa, tak. Takai, takai ya, Ibad ya, eh, ya, yeah. Fujisanwa, takai yang tinggi, takai des, yang tinggi, gunung. yang tinggi, oh, Fujisanwa, Fujisanwa, takai, gunung, takai yamades, oke, okay, ulang sekali, udah, 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 lengkapin, Fujisanwa, Fuji hai. Takai Yama Oke. Okay. Saya adalah orang baik hati. Pakai Yasashi coba. Saya adalah orang baik hati. Yang baik hati. Saya. Watashi wa Yasashi hito Oke. Okay. Watashi wa Yasashi hito Oke. Oke. Okay. Okay, coba di... Tokyo adalah tempat yang ramai. Kalau gitu. Atau kota yang ramai. Tokyo wa... Mm -hmm. Tokyo wa... Uh, Tokyo, Tokyo wa nigiakana giaka. Nigiakana mm -hmm. nigiaka tokoro des. Tokoro. Kalau kota itu lebih ke Maci. Maci, Oh, Maci. Jadinya coba di rumah lagi. Tokyo wa mm -hmm. nigiaka nigiakana des. Oke, Nigiyakana, nigiakana Fuji adalah gunung yang indah kalau begitu. Fuji san wa mm -hmm. kirei na, Kireina Yamades. Kirei Yamades. So Oke, okay. Hokkaido adalah tempat yang dingin. Ada tempat ya, tempat yang dingin. Hokkaido adalah tempat yang dingin. Hokkaido wa samui. Hokkaido wa samui na. Samui. Eh, ingat. samui. Eh. Atsui, dingin, samui. Nah, benar samui, samui. cuman samui. bukan na itu sih yang mau disampaikan. Iya Samui Maci des. Oke okay. kalau tempat Tokoro ya beda kota Tokoro. tempat beda. Hokkaido, mm -hmm. Samui Maci des. Eh tempat ya. Tempat-tempat. Hokkaido. <laughs> iya. Plan -plan, Samui. Eh. Hokkaido. 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 Samui. Samui. Tokoro uh, okay, udah Oke, benar, cuma lebih lengkap lagi. Hokkaido wa, Hokkaido wa samui toko so, samui toko rudes. Kalau Indonesia coba jelasin, Indonesia tempat yang gimana coba jelasin. Bisa Indonesia coba jelasin, Indonesia Atsui da yo, Jangan ditambahin na oh, terus. Atsui. Kalau ini atsui, Oh, ada i nih, bukan na, na bukan. Mm -mm. Iya. Berarti Indonesia Indonesia wa atswe Macides. Oke, okay, Macides. Kalau dia mungkin lebih ke negara. Kalau negara apa? Negara itu um... Negara ku. Ku. Ku kuni. Kuni. Kun, kuni kuni. Jadinya Kuni, tapi uh, Indonesia wa Indonesia wa atsu atsui kuni des. Oke, okay, Indonesia wa atsui kuni Oke. Okay. Silakan dibaca ini sekarang. Fuji san wa Fuji san. Fuji san wa takai yama Oke. Okay. Yamada san wa yasashi hito Hai, sore wa tsugi. Korewa atarasi hondes. Artinya? Korewa Atarasi Nis. Itu Atarasi Baru. Buku itu... Kore da ya? Kore. Ini. Buku ini baru. Oke. Okay, buku ini buku yang baru. Buku ini buku yang baru. Hai. Nomor empat. Watashi. Watashi no kaban wa oi kaban desu. Aoi ne. Aoi. Oi. Aoi, kaban desu. Oke. Okay, Nomor lima. Hokkaido wa samui tokoro tokoro des. Oke, okay, lagi satu. Tanaka san wa sinchatsu na hito des. Oke, okay, nomor tujuh. Uh, Fuji san wa kirei na yama des. Mm -hmm. Lagi satu. Tokyo. Tokyo wa Tokyo wa yumei na machi des. Yume na machi des. Oke, okay, sampai sini bisa dibayang, ada bayangan nggak? Hmm. Nggak, kalau lihat enggak sih kalau lihat ya iyalah kalau... lagi baca gini ya nanti yang iya, udah iya, jadi iya, iya. <laughs> iya oke ya ada pertanyaan kalau tidak saya mau coba lanjut lagi Enggak, sih ya, ya nah kemudian kita akan belajar gak di sini gak tahu nggak artinya gak itu apa enggak 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 tahu Gak itu bisa diartikan tetapi, tetapi, tapi. Ya. Jadi kalau ingin tetapi. menggunakan gak ini dalam sebuah kalimat, berarti kita harus punya dua kalimat dulu. Kalimat. Yang satu mempunyai nilai plus, yang satu mempunyai nilai minus, atau sebaliknya, boleh nilai minus. Intinya yang berlawanan arti gitu, baik sama buruk, gitu doang sih. Nah, misalkan seperti ini. Pola kalimatnya. Nah, ini ada dua kalimat dulu. Kalimat satu, ga kalimat dua. Nah, ini maksudnya gimana? Misalkan begini. Nihon no tabemono wa oishi desu ga. Nah, sampai ini kan satu kalimat nih. Des ya. Sampai des ini kan satu kalimat ya. Nihon no tabemono wa oishi desu ga. Sampai sini satu kalimat. Ini lagi satu kalimat lagi. Nah, OIC ini nih. Nah, tapi mahal. Oishi <laughs> itu nilainya plus ya. Bagus ya oishi ya. Tapi kurang yeah. bagusnya adalah takai. Takai. Makanya bisa menggunakan ga. Coba kalau dibaca Nihon Nihon no Nihon no wa des ga. Takai des. Takai des. Nah, ini ya. Satu kalimat, ini kalimat satunya ini dulu. Nah, ini kalimat satu, terus ini kalimat dua. Terus ini gaknya ditambahkan di tengah-tengah seperti ini. Itu yang maksudnya ya. Coba bikin kalimat e, bahasa, bahasa Indonesia coba dulu. Menggunakan tetapi coba. Makanan ini enak. Eh, nama ya? Makanan. Makanan ini enak. Tapi mahal ini sama. Apa <laughs> ya? Coba yang lain. Apa ya? Apa ya, Sensei? Ya, kamu buat kalimat tuh susah ya. Iya, Sensei. Oke, okay. mobil ini baru, tetapi eh, tidak praktis. Itu tadi pubeng ya, baru tapi tidak praktis atau pubeng. Jadinya praktis, praktis pubeng. Hmm mobil ini baru tapi tidak praktis atau pubeng Mbak. tidak praktis itu bahasa Jepangnya Parti. pubeng gitu aja deh Parti mobil ini mobil ini dulu kore kurumawa mobil ini bukan kore eh, kono, kono kurumawa hmm. kono kurumawa atarasi desu ga pubeng desu Oke, okay, sudah benar. Ulang lagi sekali. Kono kurmawa atara si deska bubeng des. Bubeng des. plusnya di situ, positifnya adalah baru ya. Kalau orang barang baru kan semua suka ya, senang ya. Tetapi di situ ada jeleknya, dia itu bubeng atau tidak praktis. Kalau mobil baru zaman sekarang kan banyak kan pakai tombol nih ceritanya. Kalau dia mobil baru tapi masih manual semuanya. gitu Bisa diartikan seperti itu tapi kalau ini sih kalau yang misalnya takainya yang minusnya itu di depan yang plusnya kayak dibalik itu nggak misalnya eh, apa namanya itu ramen ini enak apa gimana itu tapi eh, ramen ini mahal tapi tidak enak gitu Misalnya kebalik nah, itu kan, itu kan bisa semua gitu. itu ini jelek semua kan oh, ini mahal gitu. tidak enak kan satu jelek oh iya, iya mahal jelek tidak enak hmm. juga jelek tidak bisa itu nanti bisa menggunakan soste nanti kita ada lagi nanti hmm. untuk menyatakan dan nanti dia di situ kalau sekarang kita ini untuk menyatakan hal yang berlawanan maksudnya berlawanan yaitu ada nilai plus dulu kita jelaskan terus ada nilai ininya minusnya apa gitu nanti maksudnya yeah. nah misalkan Oh, oh, oh. Baterai aku mau habis. Sebentar dulu. Oke, coba dipikiran dulu. Baca-baca juga di bawahnya tuh boleh. Akan dibaca-baca. Jadi, no, sepatu ini. Hmm? Ta kono katsu. Eh, kono kutsu Desga takai des. Hmm. Yamada Sangno Pasokon Wa Guru Wideska Benri Des. Nihono Tabe Mono Wa Takai Deska Suki Des. Ya, misalkan kita bahas nomor satu nih. Kono Kutsu Wa Suteki Des. Suteki itu kan bagus ya. Mungkin lebih bagus daripada Yoi ya. Kono Kutsu Wa Suteki Des. Nah, tetapi ada hal yang zangneng atau disayangkan di sini. Harganya mahal begitu ya ngerti kan maksudnya ya coba terjemahin ke bahasa Indonesia coba ini kono kutsu wa takai desu eh kono kutsu wa shiteki desu ga takai desu gimana coba kalau bisa terjemahin ke bahasa sepatu ini sepatu ini bagus tapi mahal sudah nih bagus tapi mahal kalau di bawahnya Yamada sang no pasokon ya maksudnya pasokon itu komputer Laptop, laptop, ya, tapi ya? hmm, ke laptop, laptop. furui furui itu furui itu furui anu baikan, baikan. Furui baik anu baik furui itu kuno kuno oh kuno atau udah tua lah gitu loh udah lusuh furui pasokan Yamada eh, laptop Yamada Yamada laptopnya Yamada tapi punya mm -hmm. kuno, tetapi praktis. Ya, itu jelek ya. Kalau udah pasokong itu, udah kelihatannya lusuh, udah kayaknya lama tua, jelek ya. Tetapi di situ ada penilai plusnya, bagusnya. Kenapa? Karena dia bendri, jadi praktis penggunaannya gitu. Hai, soalnya yes, sih, siapa yang no atau mo atau sambang mau, atau yonde kudasai atau no... uh... yang tapi mau apa makanan Jepang takai, tapi suka. Tapi suka. Sudah, ya. Ya seperti itu penggunaan gaknya. Kalau mau di screenshot silakan. Oke. Bisa ya menggunakan gaknya nanti ya. Nanti saya akan coba bikin urut suruh bikin kalimat nanti. Ya. Jadi nanti coba aja ya iya iya kalau bikin kalimatnya itu yang kata-katanya loh cincin mikir kadang apa sih gitu ya makanya mungkin uh, Yang penting sekarang memahami dan nanti mungkin bisa uh, apa sambil berpikir pelan-pelan ya Hai. nah yang yang berikutnya ada totemo totemo itu apa totemo sekali, hmm? sekali. Hmm, totemo, hmm. sangat deh, sangat, 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 penggunaannya sudah sangat, apa, sangat simple banget sih penggunaan totemo ini ya. Jadi, cara kita menggunakan adalah pola kalimat, ya, totemo plus kata sifat gitu doang. Nah, kata sifat di sini bisa kata sifat I, bisa kata sifat Na, dan tolong dicatat kalau dia kata sifat Na tidak usah menggunakan na. Misalkan sangat cantik kalau begitu. Sangat cantik. tadi totemo kiraides. Itu aja. Ya. Gampang banget penggunaan totemo ini. Ya, misalkan. Tuh apapun kalau misalkan dia kata sifat i atau kata sifat na, tidak usah ditambahkan mlml lagi. Langsung aja totemo apa enak. Kalau enak sekali. Totemo oisides. Oke. Sangat sangat cantik tadi apa? sangat cantik, uh, tutimu kireides. oke okay, sangat murah. tutimu iasuides. oke okay, sangat dingin. tutimu samuides. oke okay, hari ini sangat dingin. oke okay, hari ini sangat dingin. kioa tutimu sam uh, samuides. oke okay. hari ini sangat panas. kioa wa kioa tutimu atuides. oke okay, pacar saya sangat ganteng. Um, koi, pacar uh, saya koi sangat ganteng, pacar saya koi, sangat ganteng. What, whatasino, koi uh -huh. bitua, Hansamudes. No. Oke, okay, coba ulang sekali, watasino koi bitua. Wa. Whatasino, koi wa Sangatnya belum masuk? Wah, oh, watasino whatasino, koi wa, eh, whatasino, koi bitua, totemo Hansamudes. Hmm. Sekarang coba muji diri sendiri. Saya sangat cantik kalau begitu. Watashi no Hmm, belum masuk? Watashi Watashi no, oh watashi. No. Tatemo kireidesu. Tidak no, tidak ada no di situ. Saya oh, sangat cantik. Saya Jadi, ya. Iya. Watashi wa, watashi wa totemo Oke, okay, coba ulang lagi. Saya sangat cantik. Watashi wa totemo kirei desu. Oke, okay, watashi wa totemo kirei desu. Hai. Hai. Bisa ya, gampang ini ya. Hai. Oke. Okay. Sepatu saya sangat mahal kalau begitu. Sepatu saya sangat mahal. Sepatu saya dulu sangat mahal. Watashi wa saya watashi wa kutsu. Bukan, sepatu saya. Kutsu eh uh, sepatu saya. Parikono menyatakan pemilikan dulu. Watashi no kutsu wa mm -hmm. Watashi no kutsu wa totemo takai desu. Oke, okay, ulang sekali. Udah benar. Watashi no kutsu wa takai desu. Totemo takai desu. Oke, okay, ulang watashi lagi wo. sekali. Karena slip ulang lagi sekali. Watashi no kutsu wa totemo takai desu. Oh. Terkait, ya, Benar, ya, sepatunya temo. mahal, ya, sangat mahal, ya. Iya, sangat mahal. Teman. Iya, dibilang, oh, jadi benar, ya, sepatunya mahal, <laughs> sepatunya sangat mahal. Oke, okay. oke, okay, anggap aja benar, ya. Ambil kayak, ah. kayak nempel-nempelin, apa kayak harus bayangin gitu, loh. Sih, mau merangkai itu, dia kayak nulis di kepala gitu. Iya, <laughs> memang harus seperti itu, di awal-awal, ya. Nanti juga akan keluar secara natural kalau rajin berlatih nih ya nanti isi catatan sedikit di situ kalau desinya malas berlatih ya lama juga sih ya <tuh>, nanti apa yang dipelajarin di sini dipraktekin aja apalagi ada teman buat mempraktekkan itu apa yang dipelajari misalkan mau tapi mastaka, atau kan itu kan putsu ya biasa kalau kita nanya di Indonesia kan sore sore apakah sudah pulang gitu kan apakah sudah makan kalau jamnya sudah makan sambil mempraktekkan apa yang kita pelajari karena Desi Sang Cenderung ingin berkomunikasi, itu bisa menggunakan, tapi kalau orang Jepang mungkin agak risih sih ya. Kalau dia tidak risih, kita bisa menggunakan poes yang itu, pesan poesnya itu. Mau tapi masaka, itu akan lebih cepat membuat Desi Sang bisa berbicara. Oh, daripada nulis, betul. nulis sudah bagus sih, buat nginget yang namanya polanya dulu. Ngerti ya maksudnya ya? ya itu loh, Jose. Yang itu loh, Desi, saya itu kendalanya kayak yang partikel itu loh. saya itu ngomong, udah kayak kan macam-macam tuh partikelnya. Uh, itu kadang yang eh, uh, ini, ini, jadi kayak harus kayak sedikit dilihat lihat buku gitu. Buat hmm. ngingetin yang partikelnya itu loh. Gitu. Jadi ya. belum kayak belum nempel. Mm -mm, mm -mm. Belum ya, nempel bener-bener kayak sepaket-sepaket. Iya sepaket. sih. Tapi intinya kalau udah watasino, disitu ada milik saya gitu atau sepatu saya sepatunya itu pasti ada partikel no di situ. Jadi memahami bahasa Indonesia juga sih ya. Maksudnya dalam artian gini, uh, kita benar-benar oh itu menyatakan kepemilikan. Jadi kita juga kadang-kadang bisa lebih respect lagi atau lebih cepat lagi gitu. Refleks itu maksudnya ya. Agak lebih refleks lagi kalau menyatakan uh, apa namanya? kepemilikan pasti ada no-nya. Setelah no baru wa gitu. Karena dia yang menjadi dijadikan subjek. Watashi no itu yang jadi subjek. Boleh dijelaskan bagaimana gitu.

オ海道はとても寒いですデス。オカイドア、トいモ、サモイデス。はい、でカかこれはじゃあ次ねデス。ジャスギ、イいいカーコレバー。ジャスギネジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャ mau itu kata sifat na mau kata sifat i tidak ada perubahan ingat di situ ya tidak ada perubahan tetap nah misalkan gini tolong dibaca konokutsu. konokutsu konokutsu ini maaf ya ini ininya ketinggalan ya partikelnya terusnya ada partikel wa di sini ya konokutsu wa konokutsu wa totemo takai desu. oke okay, puji sang wa Fujisan wa totemo takai desu. Mm -hmm. Fuji san wa totemo takai yana des. Ayu san wa totemo na hito des. Oke okay, ya, totemo kalau di sini seperti ini, kalau dia mau ada kata benda lagi di sini baru bisa ditambahkan na ya. Ya kan totemo sinset na hito des. Kalau cuma tambahkan totemo shinsetsu des itu nggak usah ditambahkan sinset na des itu tidak boleh. Dame des. Ya. Lati, ya maksudnya. Ya. Orang yang baik hati. Hai. Hmm. Ayu adalah orang yang sangat adalah orang Ayat yang hati. sangat baik hati. Sudah, so nih. ,ですね. Pujisang adalah gunung yang sangat tinggi. Itu. Tinggi. Coba nanti di akhir kita coba tes tes kalimat lagi. Ini- ininya masuk. Nah, kemudian kita akan belajar yang namanya Amari. Amari ini apa? Uh, uh, tidak begitu. Tidak, tidak begitu, begitu atau begitu. tidak terlalu, ya. Tidak begitu, ya. tidak terlalu, gitu. Nah, sekarang kita coba, ya, terjemahnya itu tadi ya. Nah, penggunaannya sekarang, pola kalimatnya adalah amari, ya. Amari, tetapi diikuti bentuk negatif. Oke, teman-teman, saya mau tekankan dulu, misalkan kata, bentuk negatif dari kata sifat na, diikuti apa di belakangnya? Ja, ya, rimaseng. Ja, ya, oke. Tidak terkenal, coba tidak terkena yumena eh ya yumena ja arimasen tidak bisa ada na di situ kecuali ada kata benda yume ja arimasen yume ja arimasen terus kalau dia menggunakan amari berarti dia harus diganti dengan harus diikuti dengan bentuk ja arimasen juga misalkan tidak terlalu terkenal kalau gitu atau tidak begitu terkenal tidak amari amari yume ja arimasen sudah so amari you meja hari nah kalau dia kata sifat i gimana Sense gimana caranya merubah kata sifat i tadi ke bentuk negatif K kunai. kunai i is, i uh, yeah. ya yeah, i, -nya i nya dihilangkan coret, tambah diganti kunai K kunai oke okay. tidak terlalu baru tidak terlalu baru gimana jadinya baru itu atarasi amari mm -hmm. amari atara kunai, atara si inya amari, at amari atara si kunai. Oke, okay. tidak terlalu mahal. Amari takai kunai, takak kunai. Hmm. Taka kunai. hai amari takak kunaides. Oke, okay, coba kita lihat ini. Coba dibaca, tidak selalu enak atau tidak begitu enak. Amari oisi kunai. Tidak terlalu murah. Amari yasukunai. Tidak terlalu dingin. Amari samukunai. Tidak terlalu panas. Amari atsukunai. Tidak terlalu dingin. Amari takakunai. Salah. Saya tidak terlalu dingin. Eh, Saya kecoh. tidak terlalu dingin. <laughs> Amari samukunai. Samukunai. Samu Oke. Okay. Tidak terlalu ramai. Amari nigia Eh, tidak terlalu rame. amari, nikiakana, nikiaka, ja, eh nikiaka, nikiaka, ja arimasen. nikiaka, kali. Amari nikiaka, nikiaka, ja arimasen. nikiaka, Amari nikiaka, nikiaka, ja arimasen. nikiaka, nikiaka, ja arimasen. nikiaka, 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 tidak terlalu baik. Uh, okay, amari shinsetsu na eh, arimasen. Oke, amari sinsetsuja arimasen. So desu ne. This. Ini yang Kalau yang i iya. Kalau nah, yang ini sense, yang saya malah. masih meraba i-nya satu apa dua, i satu itu. Hmm. <laughs> yeah, yang, ya, yang eh, bentuk itu i. Perlu menulis-nulis sih banyak dia, baca lagi gitu. <laughs> Biar kita juga sering lihat, sering dengar, sering mengucapkan. Baru kita bisa agak sedikit uh, apa refleks nanti. Kalau samui, ah, iya, satu samu kunai gitu. Hai. Kalau takai, oh, takai, oh, iya, satu takakunai. kunai itu bisa. Dan nanti, yes. oke, okay, nanti saya. Oke, okay. Amari sudah bisa ya. Coba kita bikin kalimat sekarang. kita bahas kata sifat na dulu ya kalau kata sifat na sudah saya jelaskan tadi ya jadi kalau dia kata sifat na itu adalah amari diikuti kata sifat na nanya hilang ditambah apa des diganti ke bentuk negatif menjadi ja arimasen ja arimasen oke okay. nah kalau misalkan kire jadinya uh, amari kire ja arimasen oke okay. semuanya dirubah oh sebenernya. Uh, amari nigyakan nigyakaja arimasen. Oke, okay, terus. Amari shizuka ja arimasen. Hai. Amari sinsetsu ja arimasen. Hai. Amari yume ja arimasen. Wui, satu. Amari kireja arimasen. Ulang sekali. Amari kireja arimasen. Ulang sekali. Ada amari yang salah. Nigiaka ja Arimase. Oh, Nigiaka. Ini, eh, ini. Nigiak. Paling paling akhir, paling bawah, salah itu. Ini. Ama oh ini teh kiri. Oh, amari kiri. Tuh kan kiri di belakang kire... itu kan bukan kiri. Oh. <laughs> amari kirai ja arimasen. Amari kirai ja arimasen. Hai. Arimasen. Rei mara. Re, Re. Oke. Okay. Kirai, Kiraija. Coba <laughs> ulang sekali, kita lebih cepat lagi. <tuh> Amari Kiraija Ari Maseng, coba ulang. Amari Kirai Kiraija Ari Maseng. Oke, okay, kita kembali ke nomor satu. Kirai ya. Amari Kiraija Ari Maseng. Lanjutkan. Amari Kiraija Ari Maseng. Terus. Amari Nigia Nigiakaja Ari Maseng. Hai terus. Amari Sizukaja Ari Maseng. Hai. Amari Sinsetsu ja Ari Maseng. Hai. Amari Yume ja arimasen. Okay, Amari kirai ja arimasen. Hai, ii desu ne. Kirai, kirai. <laughs> Kadang malah popo. Nanti asaro. takutnya kan maunya memuji, nanti malah menghina gitu loh. <laughs> iya, iya. Mana tahu, kirai desu ne, anata kirai desu Loh, kok benci sama saya kan gitu. Jadinya takutnya di situ kesleo. Nanti perang lagi Jepang sama Indonesia ya. Kirai, <laughs> kirai. mari. Mudah-mudahan sih udah sampai sini ya udah oke okay. uh take screenshotnya sih oh no oke okay. silakan eh malah lewat lagi oke okay, silakan i sudah hai i best hai ya sekarang kita akan coba membuat contoh kalimatnya sekarang nah contoh kalimatnya coba dibaca Nihon no ryōri wa oishiku nai desu. Mm -hmm. Kono kutsu wa takaku nai desu. Mm. Fuji-san wa kirei ja arimasen. Ayu-san wa senzetsu ja arimasen. Oke, okay, berarti. Coba hmm kita berangkat ikan. Oke. Okay. Oke, okay, ini sudah ya. Nah, sekarang coba di sini. Contoh kalimatnya nanti. Nah, contoh kalimatnya ini, kita kan sebenarnya membuat contoh kalimat amari ya. Tapi di sini sensei lupa memasukkan amarinya, berarti nihon no ryori wa, di sini yang dimasuk amarinya ya. Di, di depan atau setelah wa. Nihon no ryori wa amari oishi Kunai Hai. Nah sekarang coba nomor Hai. dua. Sekarang kita kalau ditambahkan uh, amari di mana dia masuk coba. Kono. Kono kutsu wa amari takakunai desu des. Hai, kono kutsu wa amari takakunai Terus. Fujisan wa Fujisan wa amari kiraija arimasen. Oke, okay. lanjut. Ayusan wa amari sinsetsu ja arimasen. Hmm. Sinsetsu arimasen. So desu ne. Tapi di sini ada pertanyaan dulu untuk pelajaran apa? Berarti amarinya itu setelah wa ya, Sintia. Ya. Yeah. Meletakkannya setelah ua. hmm. wa. Kono wa amari oishi kunai desu. Oke, okay. ya, setelah wa ya. Ua. hai hmm. hmm. Okay. Apakah kamu sudah makan kita coba belajar uh, Kaiwa sedikit Apakah kamu sudah makan apa hilangkan makan? ini ya. Sudah ya karena sampai di sini aja pelajaran 8 sampai di Amari totemo itu ya. mau tapi mastaka mau tapi mastaka ya jawabannya uh, Coba Mada desu. Mada des. Mada des. Oke, okay, Mada des. Nah, sekarang coba bikin eh uh, apa namanya? Masakan Jepang sangat enak kalau begitu. Masakan Jepang sangat enak. Rio eh uh, nihon ryori wa, amari sangat oish. Uh, nihon ryori wa, amari sangat, ya. Sangat ois sangat uh, totemo. Uh, mm -hmm. Nih honrioriwa totemo oishii desu. Oke, okay, nih honrioriwa totemo oishii desu. Indonesia sangat ramai kalau begitu. Indonesia sangat ramai. Indonesia sangat Indonesia. ramai. Indonesia. Wa nigia, uh, Indonesia wa migi. Okay, Indonesia wa totemo nigiyaka desu. Oke, Indonesia wa totemo nigiyaka desu. Ah, sepatu ini mahal. Sepatu ini mahal. Kono kutsuwa takai, uh, tut kono sangat ya. Kono kutsuwa takai desu. Sepatu ini mahal. Tidak ada ininya frekuensinya seberapa mahal. Hanya menyatakan mahal saja. Sepatu ini mahal. Kono kutsu takai desu. Kono kutsu partikelnya. Kono kutsu wa takai desu. Kono wa takai desu. Oke. Okay. Gunung Fuji tinggi. Gunung Fuji tinggi. Fuji-san wa Fuji-san wa takai desu. Oke, okay. Fuji-san wa takai desu. Sakura adalah bunga yang indah. Sakura adalah bunga yang indah. Sakura wa kirei desu. Hmm yang lagi satu Sang itu Bukan sangat. langsung. Ada nak di situ. Oh. Ada bunga lagi. Sakura. Sa sa sakura wa kireina. Bunga. Kireina. Kireina Hanades. Oh. Oke, okay, ulang sekali. Hana. Benar. Sakura wa kireina Hanades. Oke. Okay. Uh, Hokkaido sangat dingin. Hokkaido wa samui desu. Sangat dingin. Eh, Hokkaido wa Hokkaido totemo samui desu. Oke, okay, Hokkaido wa sangat dingin. Oke, okay, benar. Sekarang, Okinawa tidak terlalu dingin. Okinawa tidak terlalu dingin. Okinawa wa amari samui desu. Samui desu. Diikuti, um. Kalau amari diikuti bentuk negatif. Ingat, jangan lupa. Oh, Amari Jaari Masen. Bukan. Samui itu, oh, gitu. samui itu udah bentuk i dah itu kan, udah tahu kan, samui. I, oh, iya sih. Okay. Berarti Okinawa wa samui. dingin. Eh, Okinawa wa Amari samui Jaari Masen. Samu, samu kunai. Oh ya, oke. Okay. Samu kunai. Okinawa wa, kina wawa sa amari samu kunai yes yes mm, mm, mm. kina wawa amari samu samukuna, samukuna, kunai samu kunai samu kunai yes <laughs> samu kunai yes sudah <laughs> sudah mau lain oke ya oke ya sih ya Amari samu kunai des. Oke, okay, Amari samu kunai des. Sekarang kita coba menggunakan ga. Tadi kita udah belajar ga juga ya. Eh, masakan Jepang enak tapi mahal. Masakan Jepang. Nihon ryori wa. Nihon ryori wa oisiga. Desnya. Sakai... Oishi desu ga. Oh. Uh. Nihon riori wa. Mhm. Takai desu. Takai desu. Oke. Okay. Lagi satu, itu masakan Jepang eh uh, murah tapi tidak enak gitu. Murah tapi nggak enak. Nihon riori wa. Enggak. Indonesia. Eh, Indonesia. Indonesia Rioriwa Murah. Yasui. Yasui desu ka? So, Ya, tapi Hai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak Tapi sedikit, sedikit harus keras gitu, harus pikir apa ya, apa ya gitu. Biasanya, ya tapi pecah aja. Iya, iya. Oke, okay, lagi satu. Gunung Fuji, gunung yang tinggi. Gunung Fuji, gunung yang tinggi. Uh, Fuji. Eh -san Fuji sanwa. Fuji sanwa Takai desu. Fuji sanwa, gunung yang tinggi. Gunung, gunung yang, yang tinggi, kita udah belajar juga. Oh, Fuji sanwa Takai des Oke, okay, Fuji sanwa Takai Yamadesu. Hai. Eh Hmm, kalau ada pertanyaan, mungkin hari ini sampai di sini dulu ya. Hai. Mungkin biar uh, di sisi yang lebih latihan lagi. Maaf nih, uh, uh, inilah sensitif. Pasrah dan entah suka dengan cara ini atau tidak. Tapi di sini sebagai guru, ya harus mengambil agak sedikit uh, apa? strict ya, strik ya. Coba kerjain latihannya. Latihan. Kerjain, latihan. Kalau misalnya Hongkong kan ada yang ini. Terjemahan sama latihannya. Coba kerjakan latihannya. Kan ada yang tuh panduan-panduannya. Panduan, itu... Ada? Enggak? Kalau enggak nanti saya fotoin, uh, saya kirim. Cuma tulis-tulisan aja sih. Masih. Kenapa? Cuma nulis latihan. Uh, latihannya tuh cuma nulis-nulis nulis gitu. Kayak A, U, E, Kayak gitu-gitu. Oh, jadi enggak ada ininya. Enggak. Oh, coba nanti saya, -saya kirimin ya coba nanti dikerjakan Ayo. biar lebih banyak lagi di sisang ini dapat fokus you selain fokus nulis nanti juga bisa dipraktekkan gitu loh Ayo. mungkin dengan uh, itu kan ada paksaan sedikit dari Sensei menulis dan mau nggak mau uh, di sisang harus menulis mungkin dari situ mungkin ada ya motivasi sedikit mungkin ya atau bahkan uh, jangan sampai nyerah aja sih ya <laughs> harapannya yeah, yeah. Hmm. kok ini Sensei kok semakin keras gitu loh jadi biar nggak seperti itu aja ini tujuannya ya benar-benar biar cincin ngasih pelajaran benar-benar ada manfaatnya gitu bukan hanya sekedar uh, apa hubungan bisnis gitu Terus saya juga dapat uang yes. di sisa mau mau bisa mau enggak saya nggak peduli itu bukan karakter saya jadi seorang guru ya makanya uh, maaf okay. agak sedikit menyusahkan mungkin nanti dalam mengerjakan PR-nya tapi uh, kita juga ada kan ada libur ya mungkin habis ini baru belajar lagi kalau nggak salah iya habis lebaran habis okay. lebaran ya Nah, mungkin lebaran juga sibuk nah, kalau ada di sela-sela waktunya tolong dikerjain tetap diisi waktunya buat belajar sedikit gitu ya iya hi kenapa liburnya kan cuma sebentar iya kan? liburnya. Ya. liburnya kan cuma uh, sebentar nanti baru saya juga kan uh, ada aktivitas ini nggak seberapa lama Gitu, liburnya iya hmm. jadi ya. tolong diisi juga di sela-sela waktunya nah, tetap berusaha Hai. biar bisa ya minimal apa namanya sederhana lah kayu sederhana gitu loh. Hai. Uh, berarti nanti sensit ini ya hmm. apa nanti tulis apa? Kini. Kirim nanti print ya di print gitu ya? Enggak tulis di buku Saya doang print. sih. Tulis di buku aja, Betul. disalin. Atau kalau mau yang Betul. lebih gampang, kalau misalkan di printnya lebih gampang silahkan di print. Atau kalau misalkan nggak usah di print, kalau uh, susah, melihat kalau hp kan kadang mati lagi, hidup lagi, mati lagi biar lebih gampang mau di print juga silahkan right. hmm. oke okay, okay, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini dulu ya hai right.